Kita tiba di bagian akhir Kompas. Pagi saudara ribuan warga eks pengungsi Timur Leste di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya kesulitan air, kini bisa menikmati air bersih setelah adanya bantuan sumur bor dari kolaborasi Kadin Indonesia, TNI Angkatan Darat, dan Yayasan Indika. 2.528 jiwa dari 2.802 keluarga di RT 09, kamp pengungsian BBI, Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Nusa Tenggara Timur, kini bisa mengakses air bersih di tengah permukiman mereka. Air bersih yang dinikmati ini berasal dari sumur bor, bantuan kolaborasi lintas sektor yang diresmikan Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rasid, didampingi Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Doni Monardo dan para perwira TNI Senin Siang. Sebelumnya ribuan warga eks-pengungsi Timor Leste ini mengalami kesulitan air bersih, lebih dari 20 tahun. Selain di kamp pengungsian desa Noel Baki, bantuan pembangunan sumur bor juga terdapat di 16 titik lainnya di daratan Pulau Timor. Pastikan bahwa bangsa ini sejahtera. Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan bersama. Jadi dengan demikian harapannya bahwa Bapak Air yang saya katakan Pak Maruli ini, <laughs> ini bisa membawa kita melihat bahwa air itu penting sekali. Bagaimanapun dalam kemakmuran ini, awal semua awal itu dari air. Inilah kenyata gotong royong kita membantu masyarakat yang puluhan tahun kesulitan air bersih. Ya mudah-mudahan dengan adanya air bersih ini diharapkan kehidupan masyarakat lebih baik, bisa bertani, bercocok tanam, ya bisa juga peternakan dan banyak hal lagi dan mudah-mudahan juga angka stunting di NTT ini bisa segera teratasi.